Ini adalah bahan untuk membuat sop ayam cemani, ya. Sop merah, sop merah, sop merah. Jadi ini mau bikin sop merah atau sop angkak, ya. Jadi ada daging ayam cemani, dagingnya kulitnya warnanya hitam. Kulitnya hitam, ini ayam hutan, ayam cemani sejenis ayam hutan. Kulitnya berwarna sejenis ayam hutan, kulitnya berwarna hitam, terus dagingnya agak abu-abu. Terus di sini ada angkak, bubuk angkak. Nah itu, ada bubuk angkak. Terus ada jahe tiga, satu ruas besar diiris tiga bagian gitu. Terus bawang putih ada kurang lebih 6 biji. Itu bahan-bahannya. Nanti bawang putihnya digeprek. Ini air untuk menjerang, untuk merebus ayam, ya, supaya lunak ayamnya. Ini ya udah, ini sudah direbus ayam hutan tadi, ayam cemani, terus dimasukkan bumbunya itu jahe dan bawang putih yang digeprek, nggak diiris tapi digeprek, ya, sama angkak. Angkak itu adalah bumbu merah, ya, biasanya dipakai untuk masakan orang Chinese, ya, biasanya untuk orang Chinese tuh pakai angkak kalau masak, ya. Terus dimasukkan angkak, jadi sopnya warnanya merah tuh. Terus dimasukkan garam secukupnya, merica, enggak, bawang apa, enggak, gula pasir. Boleh pakai sedikit nih. Pakai merica sedikit. Sudah. Nah udah selesai ini pembuatan ayam angkak. Tapi ayamnya adalah khusus ayam hutan, ya. Ayam cemani kalau ada. Terus ditambahkan angkak tadi, bumbu masakan Cina, ya. Diaduk-aduk terus, ya. Diaduk-aduk dan dibiarkan sampai matang, ya. Diaduk-aduk dan dibiarkan sampai matang. Nah ini sudah mendidih, kemudian dikasih cuka nira, ya, atau cuka lahang dalam bahasa Sunda, dari pohon nira dibikinnya. Sudah selesai.